Instagram Bogor dan Chandra Production Media. Yang pertama, yang putri pemegang mikrofon pertama adalah tetangga kita. Nanti kita akan foto bersama. Kita akan foto bersama. Ada pun yang putri akan mendapatkan sertifikat dari kita. Tolong dijaga sertifikatnya. Untuk number nanti akan kami berikan kepadanya. Oke. Okay, thank you. Berikutnya yang putar. Mana ini? Udah. Oke, yang pertama. Oke. Kemudian yang kedua. Panji. Yang ketiga, Nela Mokti. Dan sertifikat kami berikan untuk tiga kawan kita hari ini. Masya Allah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, dijaga sertifikatnya baik-baik. Secari kertas sederhana, silakan merapat ke sini kan dan kita ambil gambar terlebih dahulu. Itu 5 mundur pengambilan gambar selesai. 5, 4, 3, 2, 1. Tepuk tangan buat mereka pertama. Terima kasih teman-teman. Semoga kita ketemu. Terima kasih. Selamat datang. Baik, Ibu. Sudah selesai. Sudah selesai waktunya, kawan. Masih lanjut? Masih. Kita tanya dulu kepada rakyat. Masih ada waktu, kawan. Tapi ini azan kalau lanjut aja, baik-baik. Lanjut aja. Masih semangat, kan? Masih! Ini dengan satu banyak aja, Sari Al-Sul ini luar biasa. Tepuk tangan buat Anda semua. Baik. Iya, karena tadi kita mulainya agak terlambat, jadi kita akan kasih spare waktu sebenarnya. Oke, Bigo. Kita menuju ke spare berikutnya. Ada satu hal yang harus kami sharekan depan Anda semuanya hari ini, Bibo. Yang pertama, ini ada tulisan menarik, namanya adalah on dan off. On dan off ini adalah dua kunci dalam zona bicara. Orang yang sukses bicara, orang yang bisa menghipno saat dia bicara, pasti dia bisa memilih satu di antara dua kata ini. Dia memilih apa? Dan pilih mana yang terbaik, on atau off? Wahai Sari Al-Sunin, on atau off? Karena apa? Yang on-onkan jiwa raganya saat bicara. Ada seorang frontliner, on-kan jiwa ragamu saat bicara. Ada seorang pendakwah, on-kan jiwa ragamu saat bicara. Dan bicara, lisan apa lisan, bukan hanya lisan. Tapi jiwa raganya, innernya ikut bicara. Itu yang indah. Hari ini saya bicara bukan hanya lisan, bukan hanya mikrofon, bukan hanya sound, tapi jiwa raga saya ikut bicara bersama Anda. Karena pembicara yang berkarakter pasti dia bicara menggunakan tiga kunci. Yang pertama, bicaralah dengan mind. Saya ulangi. Fakultas Syariah Usuluddin dan Tarbiyah semester 7 yang belajar public speaking, sehebat-hebat materi Anda, tapi ingat, materi Anda harus Anda sampaikan dengan apa? Mind. Yang kedua, tak cukup dengan mind, tapi Anda harus mempelajarinya dengan apa? Dan yang ketiga, apapun yang terjadi, Anda lagi galau, harus menghadapi customer. Anda lagi dalam keadaan masalah, harus menghadapi jamaah. Tapi Anda harus punya kunci yang ketiga. Kunci yang ketiga apa? Coba teriakan tiga kunci ini. Yang pertama apa? Hai, mari dalam senja. Yang pertama apa? Syair vokal semakin
dia bicaranya dari hati, maka lawan bicaranya pasti akan menerimanya dengan hati. Yang kedua apa? Dan yang ketiga apa? Coba katakan sama-sama, sekali kamu sudah interview sama setuju, yang pertama apa? Tiga kunci ini dibeli oleh Direktur Keomas Taman Mini Indonesia Indah. Untuk apa? Jadi reminder untuk karyawan sebelum dia bicara. Oke, kata Pak Chandra, saya harus bicara di depan customer kami dengan main. Oke, bismillah. Kata Pak Chandra, gara-gara ada tulisan, ada light, tulisan lampu di situ sebelum masuk ke gedung, main harus dead. Right on your mind. Tulis di memori Anda. Jadilah mahasiswa-mahasiswa belajar di kampus Anda dengan main, dengan heart, dan dengan spirit. Seperti kami bicara hampir 6 jam ini dengan Anda, kalau dari mind, heart, dan spirit. Dan yang berikutnya, ini yang paling penting. Anda bawa catatan, silakan siapkan alat tulisnya. Public speaker yang inspiring others, yang memberikan inspirasi untuk orang lain, cukup lagi-lagi hanya 2 huruf ini yang bisa Anda kuasai. Kenapa banyak pemateri, pembicara, presenter materinya sama. 2 huruf itu adalah on. On juga lampunya kan? 2 huruf itu apa? On. Sambil menunggu lain. Banyak orang yang bicara, ketika dia bicara, ketika dia bicara, dia tidak mengonkan yang pertama. Yang pertama yang harus diponkan adalah visinya. Vision. You tulis V-E-S-S-I-O-N. Onkan visinya ketika Anda bicara. Onkan visi Anda ketika Anda bicara. Kenapa Anda tampil depan customer Anda? Kenapa Anda tampil depan customer, depan klien? Karena salah satunya adalah Anda harus onkan visinya. Kemarin ada kawan kita dari Fakultas Tarbiyah bertanya, Pak Herwi, kita sering punya rencana, punya mimpi, tapi kadang-kadang hanya sekedar wacana. Jawaban saya adalah, nah, onkan rencanamu itu dan bangkan visimu itu. Visi bukan hanya tertempel di sebuah rumah, di sebuah kampus, tapi bangkan visi itu. Yang kedua yang harus di-onkan adalah misinya. Misir, onkan misinya. Kenapa Anda bicara di situ? Kenapa Anda hadapi customer? Kenapa Anda hadapi klien itu? Kalau Anda onkan misinya saat bicara, semua akan indah. Apapun yang terjadi di panggung Anda, semua akan terhandle dengan seksama. Dan yang paling penting adalah ini dia, people. Saya bisa hadir hari ini karena saya mengonkan collaboration. Collaboration itu adalah sinergi, networking. Saya sinergi dengan Pak Dekan, sinergi dengan Pak Kaprodi, Ibu Kaprodi, saya sinergi dengan Pak Warek, dengan Pak Rektor, dan semua sound, moderator, audiovisual, itu sangat penting. Jangan jadi seorang pembicara hanya mengandalkan diri Anda sendiri, tapi harus menjadi sinergi dengan orang lain. Collaboration. Dan yang paling penting dari semua itu, apa yang harus diberikan? Ini dia Milo. Passion. Onkan passion Anda. Passion itu apa ya? Ada yang tahu gak passion itu apa? Ada yang bilang, Pak, passion itu sebelum kita menghadapi customer, pakaian kita harus bagus. Itu bukan passion, tapi passion. Passion itu kayak gimana? Kak, saya ngomong dari pagi sampai sore, saya gak merasakan capek, karena itu passion saya. Jiwa raga saya adalah bicara. Anda gak percaya, ambil silet, besarkan di pipi Anda, akan keluar darah, gambarnya mikrofon. Lebay.com-nya kayak gitu. Kalau Anda menjadikan bisarita dan usul passion Anda, silakan buktikan, ambil silet, besarkan di pipi Anda. Akan keluar logo Ma'arif hijau gitu. That passion. Untuk membuktikan passion atau tidak, maka kalau Anda mulai thinking ini dia solusinya.
coba buktikan hari ini. Siap gak ya? Sebelum keseringan tanya jawab ya, ya. Saya usulin angkat tangan kirinya seperti ini. Tanpa suara. Semakin bersuara menunjukkan karakter Anda. Siap ya, ya? Yang enggak ya? Beberapa tahun lalu kami datang di tempat ini dan kami simulasikan depan semua. Oke kak, ini gambar apa yang di belakang kami? Dua kata, gambar apa? Jelupnya di sini saya ambil, saya lempar ke tangan kiri Anda dan Anda tangkap, jangan sampai lepas. Kalau lepas, bisa melukai diri Anda atau melukai orang lain. Satu, dua, tangkapnya. Pegang baik-baik. Dan jangan sampai lepas. Kalau lepas berarti Anda gagal dan membuang peluang itu. Angkat tangan kanan, sarah dengan tangan kiri Anda. Collaboration antara tangan kanan dan tangan kiri, dan jangan sampai gagal di segmen ini. Tangan kanan jangan sampai kosong karena tangan kiri sudah terisi. Tangan kanan akan kita isi dengan benda yang satu ini. Ini pisau akan kami lempar ke tangan kanan Anda dan jangan sampai lepas. Kalau lepas akan melukai orang-orang sekeliling Anda. Ingat wahai para pendawa, kalau kata-kata Anda menyakitkan akan melukai orang-orang sekelilingnya. Ingatkah al-kalam yanfudhu madad dan fudhul ibad. Omongan itu bisa menembus sesuatu yang tidak bisa ditembus oleh jauh. Ambil. Sekarang arahkan pisaunya ke jeruk nipis. Anda ingat mana pisau, mana jeruk nipis. Jangan sampai kebalik. Biasanya ada yang kebalik. Fokuslah, 3, 2, 1. Dibelah jeruk nipisnya kan. Dibelah, kan? Dibelah, dibelah. Jangan sampai gagal. Jangan sampai gagal. Dibelah. Jangan sampai tumpah itu akhirnya. Tumpah akhirnya berarti Anda melupakan peluang itu. Pisau yang di depan. Good. Anda lihat air jeruk nipis di tangan Anda. Kalau Anda tumpahkan berarti menumpahkan customer Anda di situ. Satu, dua, mulai. Arahkan itu air jeruk nipis ke mulut Anda. Anda langsung hirup. Apa yang Anda rasakan? Kok bilang asam, jangan bilang di sini. Apa yang kau rasakan? Ada yang bilang, Pak Ibu saya merasakan seger-seger aja gitu. Ada juga, Pak Ibu saya gak rasakan apa-apa. Ada juga, Pak, ujung banget rasanya. Apa itu maksudnya? You are what you think. Apa yang Anda pikirkan, itu yang terjadi. Sebelum Anda ketemu customer, sebelum ketemu jamaah, kalau pikiran Anda dari negatif, itu yang akan terjadi. Sebelum naik panggung, pikiran Anda dari negatif, itu yang akan terjadi. Kalau Anda mengatakan, ini saya gagal di bicara hari ini, gagal yang akan terjadi. Kata Allah, ada indah suni abdi. Allah itu bersama merasakan hambanya. You are what you think. Padahal pisau yang gak ada, jeruk nipis yang gak ada, tapi Anda bisa merasakan keberadaannya. You are what you think. Bukankah seperti gambar ini? Aku lihat. Anda perhatikan dengan sesama.